dan pun tak berharga. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan, gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang.